Sapa Indonesia Siang kembali hadir untuk Anda, Saudara. Gubernur Bali Iwayan Koster melarang aktivitas pendakian gunung di Bali, baik bagi wisatawan lokal maupun asing. Izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan kebencanaan. Saudara, pasca beredarnya video viral yang memperlihatkan wisatawan asing yang berulah saat melakukan pendakian di Gunung Agung Bali, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran yang mengatur larangan dan kewajiban wisatawan, termasuk untuk pergi ke gunung. Langkah ini dilakukan karena gunung adalah salah satu tempat yang sangat disucikan oleh umat Hindu di Bali. Izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan kebencanaan. Dengan diberlakukannya aturan ini, pemerintah berharap mampu menurunkan tingkat masalah yang ditimbulkan oleh wisatawan nakal yang selama ini kerap viral di media sosial. Dan akan dikeluarkan peraturan daerah untuk mengatur semua. Tidak saja bagi wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan domestik dan warga domestik. Kecuali akan ada pelaksanaan upacara atau penanganan kebencanaan dan kegiatan khusus lainnya. Jadi bukan untuk kegiatan wisata lagi. Agung, tujuan? Sedang didata 22 gunung.